guys. Berjumpa kembali di Domus Tupa Vlog yang kali ini saya berada di Stadion Pakansari. Kita sebenarnya mau ngintip latihan uji coba timnas lawan Persika Karawang. Cuman di luar dugaan ternyata tertutup dan ini benar-benar media aja nggak boleh masuk. Penonton apalagi supporter nggak boleh masuk dan emang ini permintaan dari pelatih. Jadi pengennya emang biar strateginya nggak kelihatan apa gimana. Pokoknya intinya ini demi kebaikan timnas juga. Kita berdoa semoga sosibuk. Pokoknya intinya ini buat kebaikan timnas juga. Kita berdoa semoga besok lawan Malaysia mainnya maksimal, kita bisa poin, kita bisa menang karena ini di kandang kita kan di Indonesia, main di GBK tanggal 5. Ngomong hidung gua gatel kenapa debu gitu. Terus jangan lupa untuk besok nonton di GBK tanggal 5 September Indonesia lawan Malaysia. Tiketnya available di website PSSI, silakan dicek sendiri. Kita di sini langsung coba ngintip di dalam. Kalau nggak bisa ya kita ambil momen waktu timnas pada keluar mau masuk ke bus. Oke, tetap stay tune terus, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke semua media sosial kalian dan share ke semuanya. Main dan tanpa mengurangi rasa respect, luar biasa tadi, bagus. Tapi nanti beberapa hari ke depan kita akan bertanding lawan banyak orang. Tentu ini lawan yang lebih sulit, satu step lebih sulit. Kenapa? Karena mereka kan main di Liga 1 yang lebih profesional. Terus target utama kita adalah kita mau bikin tim yang susah dikalahkan, itu dulu. Apa poinnya? Kita nggak bikin kesalahan-kesalahan kecil, kita bermain clean sheet seperti tadi pertandingan hari ini. Terus senang juga ya dengan performa pemain-pemain yang datang. Tadi ada Rosas, kualitasnya ini bisa sekunjuk, Rosas, Beto, Febri. Dan bagus tadi untuk gol kedua dia bikin assist ya, untuk Irfan Jaya. Terus berapa menit mainnya? Bagus? Pas di sosial tadi lawan sekarang. Terus skornya lupa, ada masalah ya. 3-0 mau berapa ya? Pemain yang belum datang. Yang nyetak gol juga siapa enggak tahu karena memang tadi itu mungkin cuma Victor aja di belakang yang saya tahu sedang ada preskon hasil dari pertandingan. Ikut saya pokoknya Andi dan apa yang ditanyakan nanti kita lihat dari videonya. Terus kita coba ambil momen di depan saat dan saya rasa dengan datangnya mereka bukan malah stadion, keluar dari stadion masuk ke bus. Mubazir sih enggak, cuman kita dapat sedikit momen hari ini karena apa memang terbatas dan hidung gua asli dari gatel semua. Kita dapat momen tadi waktu pemain mau masuk bus. Pokoknya kita doakan biar kita menang besok lawan Malaysia, lawan Thailand, terus lolos kualifikasi Piala Dunia. Amin.
pokoknya terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk share video ini ke semua media sosial kalian, Instagram, Twitter, Facebook, Friendster, itulah. Terus abis itu jangan lupa untuk follow Instagram saya domistupa. Kemudian udahlah itu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube gua, Domi Featuring Intan Official. Like, komen, dan share ke semua media sosial kalian. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Thanks for watching.